Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul Amma Jumpa lagi dibacain Berita Pada Bung Kameramen Agar membacakan atau memperdengarkan beritanya Baik, eh, Bung Alvian, Kali ini tidak dibacain berita, Bung Alvian, tapi merespon sesuatu yang terjadi pada Ustadz kita, Ustadz Bakhtiar Nasir. Nah, Bung Alvian mungkin juga sudah menyimak eh, video atau potongan video UBN bahwa beliau menyampaikan tentang aksi-aksi aksi mulu gitu. Nah, ini banyak eh, apa ya pro kontra. Tapi mungkin saya pengen dapat Pandangan Bung Alfian, nah, dari videonya UB itu apa nih? Uh, respon Bung Alfian Bismillahirrahmanirrahim Ustadz Bahtiar Nasir adalah sosok ulama muda Dibilang yeah. muda masih tuan, saya umurnya 6 bulan ya yeah, Jadi buat pemirsa, Ustadz Bahtiar Nasir itu uh, Teman, seangkatan teman, seperjalanan teman sebaya beliau punya penguasaan yang memadai tentang agama Islam, penguasaan yang memberi tentang Al-Quran, di tentang apa yang beliau pernah uh, sampaikan dengan sangat jernih menurut saya, adalah merupakan bentuk bashiron uh, wa naziran, sebuah peringatan terhadap sebuah aktivitas yang berhubungan dengan mobilisasi orang banyak, atau mobilisasi massa. Dan hal itu tentu... Uh, Punya argumentasi yang cukup, dan bagi kita sebaiknya menyimak apa yang beliau katakan sebagai sebuah e, pencerahan, sebagai sebuah penyadaran, sebagai sebuah warning, atau sebagai sebuah peringatan keras, iya. karena boleh jadi apa yang beliau katakan itu untuk beberapa kasus di beberapa situasi memang terjadi. Begitu respon saya, Bung Kameramen, iya, Bu Alfian, e, memang unik ya itu kita tidak tahu, Bung Alvian, kapan UBN mengatakan itu, momen apa, atau beliau sedang merespon pertanyaan apa. Tapi, Bung Alvian, itu di framing langsung, Bung Alvian, ini salah satu media yang menurut saya framingnya uh, menyudutkan UBN, Bung Alvian. Yaitu holopis.com jelang aksi 212, UBN, jangan-jangan mereka punya penghasilan dari sana. Jadi, saya melihat, ini... E, seperti ingin membenturkan ustadz-ustadz yang ada di 212 kenapa saya sampaikan begitu bu alvian karena bisa jadi loh bu alvian hal ini terjadi pada bu alvian hal ini bisa terjadi pada ustadz yang lain nah ini kan kalau kita tidak buru-buru tabayun kalau kita terlalu cepat untuk me, apa ya bahkan ada ada orang yang menurut saya kurang pas juga bu alvian sampai dia tidak mau lagi menyebut Ustadz Bakhtiar Nasir, Menyebutnya Nasir Nasir aja. Ini kan menurut saya kurang elok dan terlalu sumbu pendek. Bagaimana respon Bung Alfian tentang hal ini, Bung Alfian? Hmm, beberapa orang yang punya hubungan baik dengan saya yang saya juga sempat dengar merespon itu sudah saya telepon. Ya. Saya kontak dan saya ingatkan Ustadz Bakhtiar Nasir seorang ulama. Ikromul ulama tidak boleh tercecer hanya gara-gara hal yang sebelum kita belum tahu dulu Betul. persoalannya. Nah Kalau framing negatif, pasti itu dari musuh-musuh Islam. Ya. Kalau dari yang kelompok-kelompok muda, angkatan muda Islam, atau youtubers, youtubers Muslim, kalau saya menganggap itu masih bersifat ekspresi emosional karena pendapat itu uh, diduga akan melemahkan dan akan menyurutkan partisipasi masyarakat untuk aksi-aksi yang perlu pemirsa ketahui, Ustadz Bahtiar Nasir adalah. Uh, Sosok dan barisannya total backup untuk segera urusan pergerakan nah, umat Islam di Indonesia. Saya adalah saksi sejarah. Satu, saya, Ustaz Haikal, Babi Haikal, dan Bang Edi Mulyadi, Jin Buang Anak. <laughs> eh, itu kami bertiga menginisiasi Parade Tauhid Indonesia sebagai nyambung daripada Parade Tauhid Solo iya. yang kita langsungkan di Jakarta tanggal 16 Agustus 2015 itu seluruh kegiatan boleh dibilang ada di pusat kegiatan beliau di EKL yeah. di Tebet di mana beliau bukan hanya menyediakan tempat tapi menyediakan perangkat pendukung baik yang berhubungan dengan IT dan yang berhubungan dengan kampung tengah yaitu urusan menu konsumsi dan segala macam selama kami melakukan rapat-rapat tidak pernah ada uh, suasana yang Asal-asalan, semuanya dilayani dengan sangat baik. Yang kedua, saya termasuk orang yang sehingga saya ada lima kali kurang lebih memberikan pembekalan dalam pendidikan calon pemimpin Islam masa depan yang diselenggarakan oleh generasi muda e. L., ya yang uh, imamnya atau pimpinannya adalah Ustadz Bakhtiar Nasir. Oh, iya, iya. Dan saya sudah kerap juga ber, apa, berinteraksi dengan beliau dan beliau seorang yang visioner Seorang yang berjiwa ulama, dan memang dia juga berkarakter ulama, dan dia seorang mujahid yang punya jiwa perjuangan. Sekali lagi, Ustadz Bakhtiar Nasir, saya adalah orang yang ikut prihatin dengan orang-orang yang emosional seperti itu, dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa merancang satu konfigurasi gerakan untuk menghadapi mulut-mulut uh, uh, sumbu pendek atau. Uh, para buzzer-buzzer yang memang sudah bisa dibilang keterlaluan. Iya, Bung Alfian memang betul yang Bung Alfian sampaikan. Media-media kafir itu buru-buru memframing, membenturkan agar kita jamaah 212 itu jadi ya minimal jadi ragu dan kagok dengan ucapannya Ustadz bakteri Nasir yang mungkin kita tidak tahu kondisi pada saat itu. Nah, Bung Alfian, untuk akhir sesi ini saya berikan atau ingin tanyakan dua hal pada Bung Alfian. Yang pertama, betul yang Bu Alvin sampaikan bahwa uh, dulu aja ketika Bu Alvin sedang proses hukum di proses hukum, saya melihat pengacara pengacara Bu Alvin tuh disediain tempat rapat di EKL, Bu Alvin. Hmm. Jadi menurut saya uh, UBN ini sangat akomodatif terhadap kegiatan-kegiatan umat Islam baik itu 212 dan hal lainnya termasuk membantu bencana Bu Alvin. Nah tapi ini uh, nyambung ke pertanyaan kedua, mungkin yang pertama bukan pertanyaan ya. yang nyambung kedua. Apa pesan Bung Alfian untuk umat Islam agar tidak buru-buru eh, apa ya menarasikan atau ikut terburu-buru cepat terpengaruh lah oleh media-media yang ada Bung Alfian. Karena saya khawatir Bung Alfian ini menyasar usat-usat yang lain. Kita bisa jadi nanti tiba-tiba dipaksa benci Ustadz Edi Mulyadi lah. Kita dipaksa benci Ustadz Alfian Tanjung lah. Kita dipaksa benci Habib Bahar lah. Itu kan sangat mengecewakan lah, Bung Alfian. Bagaimana Bung Alfian pesannya? Uh, yang pertama saya kembali menambah ucapan terima kasih bahwa betul uh, saya ingat betul koordinator pengacara kami atau pengacara saya iya. pada masa-masa proses hukum saya sejak pertanggal 30 Mei tahun 2017 sampai saya harus ada di luar sekitar uh, menjelang akhir 2019 awal 2020-an. Maka uh, ucapan terima kasih sekali lagi untuk bagian ini kepada Ustadz Bahtiar Nasir, EQL, dan seluruh kader-kader muda dari generasi pemimpin masa depan. Untuk pesan, saya pikir, saya memesankan pada diri saya sendiri untuk berhati-hati kalau berpendapat yang bisa memungkinkan multitafsir. Yang bisa Betul. memungkinkan dimaknai secara serampangan oleh kelompok-kelompok yang memang menginginkan terjadinya ketidakefektifan. Daripada gerakan-gerakan dakwah dan gerakan-gerakan perjuangan Islam. Dan buat masyarakat umum, pelajarilah untuk tetap cross-check, cover board set, tabayun. Jadi jangan sampai apa-apa yang kita dengar belum kita pahami, ya, istilahnya mungkin sempat disebut oleh Bung Kameramin atau pihak lain adalah sumbu pendek. Iya. Jangan sumbu pendek, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan atas sesuatu yang kita belum memahami teks dan konteksnya. Kita belum memahami maksud tersirat dan maksud tersurat dan maksud-maksud yang sesungguhnya. Sekian untuk dibacain berita sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.